Iya, halo guys, bertemu lagi sama gue tentunya di channel ini guys. Apalagi kalau bukan di channel Dunia Game ya guys ya. Ya guys, gimana guys kabar kalian? Semoga kalian itu sehat selalu guys ya, dan dipermudah rezekinya guys ya. Ya tentunya di sini gue akan bermain kembali ya guys ya. Di sini gue akan bermain di FTS 24 ya guys ya. Nah di sini gue akan bermain salah satu turnamen event terbesar di Asia ya guys ya. Wow. Ya buat kalian yang belum download gamenya, jangan lupa download dulu guys ya. Cek di video gue sebelumnya guys ya. Atau nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian harus download dulu ya guys ya. Ini gamenya adalah FTS 24 ya guys ya. Jadi di game ini itu udah apa namanya ya, udah update ya gitu, udah update transfer pemain sama jerseynya gitu ya guys ya. Apalagi di mood kali ini ya guys ya, FTS 24 mood Liga Asia ini guys ya, ini udah lengkap sekali guys. Untuk dari apa namanya ya guys ya, dari segi jersey pemain sampai ke liganya pun udah lengkap ini guys, full Asia ini guys ya. Buat kalian para pecinta sepak bola jangan lupa nih guys ya, terus bermain aja di sini guys ya, karena ini gamenya adalah game offline ya guys. Jadi buat kalian sedikit meminimalisir pengeluaran kuota kalian juga guys ya. Nah di sini gua akan memainkan salah satu turnamen di Asia ya guys ya. Di sini gua menggunakan Bali United ya guys ya. Ini adalah wakil Indonesia guys ya. Nah di sini gua bermain di Asia Champion League ya guys ya. Di sini gua sudah masuk ke laga final ya guys ya, setelah sekian lama gua bertarung di babak penyisihan sampai babak apa namanya ya guys ya, di grup ya guys ya, babak grup ya gitu ya guys ya. Nah di sini gue udah sampai di partai puncaknya guys ya, di partai final ya. Nah di sini gue bertemu dengan Kashima Antlers, itu dari mana ya guys ya, kalau nggak salah itu dari Liga Jepang atau Korea ini guys ya, enggak kurang tahu juga gue guys ya di sini guys ya. Tentunya gue bangga sekali guys ya, bisa sampai ke partai puncak gitu ya guys ya. Ini adalah wakil Indonesia dari Asia Tenggara guys ya, melawan dengan Kashima Antlers itu dari Korea kalau nggak Jepang itu ya guys ya. Ini kurang paham juga gue guys ya, yang tahu komen aja guys ya nanti ya guys ya. Nah di sini gue akan langsung bermain aja guys di sini guys. Nah gue akan coba cek dulu dari formasi atau apa namanya, starting line up gua guys ya di sini guys ya. Nah untuk para pemainnya sudah apa namanya guys, sudah update ya guys ya di sini guys ya. Ini untuk Irfan Jaya, Jefferson, Nofri, Rifat Barga sama Eberbesa. Ini sama kiper terbarunya dari Bali United adalah Aldison Maringa ya guys. Itu ya guys ya, sudah masuk nih guys ya. Ya sayangnya gua belum bisa memainkan Ilyas Pasusevic ya guys ya, karena terkena akumulasi kartu merah di pertandingan sebelumnya guys ya. Nah di sini gua akan langsung saja guys ya, di sini gua sedikit akan memasukkan Muhammad Rashid nih guys ya, untuk gelandang tengahnya menggantikan seorang Saha ini guys ya. Aduh, Rahmat apa mungkinnya guys ya. Ya coba gua akan menggantikan Eberbisa aja guys di sini guys ya. Untuk supportnya Nofri Setiawan guys. Aduh siapa ini guys ya. Taufik Hidayat masuk deh. Oke, Mas Taufik Hidayat masuk. Nah, di sini sudah gua sedikit mengganti para pemain gua guys ya di sini guys ya. Nah kali ini gue akan masuk saja ke gamenya guys ya. Oke ya, buat kalian jangan lupa download ya guys ya, download ya, karena ini gamenya itu offline tapi full update Liga Asia guys tentunya guys ya.
Buat kalian yang belum tahu cara download atau cara pasangnya, guys, ya, nanti gue akan taruh tutorialnya di akhir video, guys, ya. Jadi buat kalian jangan sampai skip videonya, guys, ya. Terus ikuti video kali ini, guys, ya. Terus tonton sampai ke akhirnya, guys, ya. Supaya kalian tahu dan supaya kalian bisa memasang atau bermain di game ini, ya, guys, ya. Jadi langsung lanjut ke permainannya, guys, ya. Ini dia, guys, partai puncak di Asia Champions League, ya, guys, ya. Final antara Kasima antara sama melawan Bali United, ya. Ini siapa yang menang, guys, ya. Jadi menurut kalian siapa nih, guys, ya? Doain, guys, ya, supaya Bali United tentunya bisa menang, guys, ya. Ini kalau bisa menang, guys, ya, mencetak sejarah, guys, ya. Sejarah pertama kali ini, guys, sejarah baru, guys, untuk sepak bola Indonesia, guys, ya. Ya, walaupun ini di game, ya, guys, ya. Tapi tidak apa-apa, karena ya ini supaya untuk semangat kita, guys, ya, semangat para pecinta sepak bola atau para pemain sepak bola di Indonesia khususnya, guys, ya, supaya bisa sampai ke partai puncak Asia Champions League. Itu, ya, guys, ya. Nah, gol pertama gue masuk, ya, guys, ya. Sini, guys, ya. Gue sedikit akan mendelay dulu, guys, ya. Mendelay apa namanya, menguasai lah, guys, mengambil inisiatif itu, ya, guys, ya. Namun jangan sampai kebobolan dulu, guys. Aduh, ya, sini, aduh, Jefferson betul di bawah ini, guys. Abdi Idrus ambil Rasid, berikut kembali Irfan Jaya. Oke, Irfan Jaya, ini Jefferson harus meminta ini, guys. Aduh, ya ampun, masih bisa deket poin yang digawang dari Kasim, guys. Oke, aduh, belum bisa terobos, guys. Abdi Idrus, Muhammad Rasid, Irfan Jaya, kasih ke Irfan Barga, kasih lagi. Oke, Jefferson masuk, guys. Aduh, ayo, yes, akhirnya, guys. Kasih ke Dayat, guys. Ini pemain sepak bola, bukan pemain brutalis, guys. Beda, walaupun namanya sama, guys. Ya, akhirnya masuk juga, guys. Ini untuk liganya, apa namanya, guys? Oh, untuk ini, guys, ada. Aduh, kemana dia? Untuk liganya untuk, guys, ya, ada Asia Champions League, terus apa namanya, AFC, AFF, terus SEA Games juga ada, guys, ya. Jadi kalian tinggal pilih aja, guys, ya. Tentunya di sini juga pastinya ada lah, guys, ya, di Liga Asia, guys, ya, seperti Liga BR ini. Terus siap berjuang, guys, ya. Waduh, ini sebenarnya suaranya udah baik sekali, guys. Cantik sekali, guys. Namun ya, lagi, guys, masih bisa dihalau. Akhirnya babak pertama selesai juga. Ya, menurut kalian seperti apa nih, guys, ya, komentarnya, guys, ya, di pertandingan babak pertama antara Bali United melawan Kasima Antlers, ya, guys. Ya, kita masuk ke babak kedua, guys. Sebenarnya mau gue cari itu mantra sih. Waduh, sangat tinggi, guys. Seperti liga luar yang sudah mati. Far, ya, guys, ya. Kemenangan. Ya, kali ini gue menyerang dari sisi kiri, namun bisa digagalkan. Kali ini gue kembali kita umpan sekarang ke depan ke atas ke Hidayat. Hidayat, kenapa ini sudah loyo, guys? Jefferson, ayolah, satu serangan lagi, ayolah, mana ini? Ini ada pertama, nggak ada, bos. Ada ini Irfan Jaya, guys. Ini masih bisa ditanggap sama Ikhwan dari Kasim, guys. Akhirnya 10 time dari liga ini, akhirnya kembali menunjukkan cara secara walaupun ini di game, guys. Selebrasinya, guys, akhirnya, guys,
masih menunggu guys. Ya, bagaimana guys menurut kalian guys game-nya guys ya? Semoga kalian suka juga guys ya. Yang suka dengan bola atau hobi dengan bermain game ya guys ya. Kalian harus download ini game-nya guys ya. Menurut gua game-nya sudah baik ya guys ya, karena ukurannya sangat kecil sekali guys. Apalagi ini support offline ya modenya guys ya, jadi bisa meminimalisir pengeluaran untuk kalian gitu ya guys ya. Walaupun mode offline, tapi sudah update di jersey-nya, di pemainnya juga guys ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya guys ya. Kalian juga harus share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin ya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe dulu guys ya. Dukung terus, support terus channel gue biar tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tentunya guys ya. Ya, karena 1 subscriber dan 1 tidak kalian skip itu membuat gue semakin semangat membuat kontennya guys ya. Gue akan share terus video-video dari terbaru dari gua gitu ya guys ya. Jadi kalian harus bunyikan loncengnya atau notifikasinya supaya tahu updatean terbaru video dari channel YouTube gua ya guys ya. Buat kalian jangan lupa ya guys ya, terus tonton video gua sebelumnya juga guys ya. Gua akan akhiri video kali ini guys ya. Bertemu lagi gua sama gua di video selanjutnya guys ya. Gua MG Dunia Gamer 02 pamit dulu guys ya. Bye bye.